النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا. Bab paling menentukan larangan daripada bersumpah dengan makhluk. Seperti bersumpah dengan Nabi, bersumpah dengan Kaabah, bersumpah dengan malaikat, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan ibu bapa nenek moyang, bersumpah dengan hidup, bersumpah dengan ruh, bersumpah dengan kepala sendiri, bersumpah dengan nikmat dan kemudahan yang diberi oleh kerajaan, bersumpah dengan tanah sianu, bersumpah dengan amanah, dan ia merupakan tegahan yang sangat keras kerana sumpah ini mesti dengan nama Allah, tak boleh sumpah dengan lain daripada Allah Ta'ala. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah Ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana haliban فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. Maksudnya dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah dengan bapa kamu, bapa-bapa nenek moyang kamu. Sesiapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah ataupun diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengikut riwayat yang sahih dalam riwayat yang lain, maka sesiapa yang hendak bersumpah, maka bersumpah tidak boleh bersumpah malaikat dengan nama Allah ataupun diam saja. Alhamdulillah orang Melayu kita tak ada, orang Arab cukup banyak. Cakap sikit wallahi wallahi wallahi, ini orang Arab. Siapa hari ni perangai tu tak ubah walaupun Nabi sebut. Kalau orang Mesir wan nabi wan nabi, ada orang Mesir wan nabi wan nabi, biasalah wan nabi, cakap sikit wan nabi demi nabi. Kita orang Melayu tak ada ni. Dalam bab ni ada juga tempat orang Melayu kita. Kita tak ada, orang Melayu kita tak ada sumpah demi Allah, demi Allah. Dia jarang orang dia. Kalau orang Arab menjadi perbualan dia, ini adalah saki-baki jahiliah. Benda-benda yang tak patut bersumpah, dia bersumpah. Kecuali benda yang patut bersumpah. Wa'an Abdirrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bittawaghi wala bi'abaikum, rawahu Muslim. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bersumpah dengan tawaghi, yakni dengan berhala-berhala, dan dengan bapa-bapa kamu. Ini orang Arab jahiliah. Dah masuk Islam pun perangai tu ada lagi, tak teringat berkali. Dah masuk Islam, perangai masa jahiliah bawa lagi. Dalam satu riwayat menyebut dengan riwayat Muslim, lain daripada Muslim, bittawaghit, bersumpah dengan tawud, bersumpah dengan syaitan, tawud yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bil amanati falaysa minna, hadisun sahih, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan demi amanah, maka dia bukan dari kalangan kita. Nabi kata bukan kalangan umat aku, orang yang bersumpah dengan amanah, tak bersumpah dengan Allah. Amanah tu benda yang besar dah. Tuhan saja boleh bersumpah, dengan makhluk dia kita tak boleh. Wadduha wallaili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi masa. Tuhan boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk dia, kita tak boleh.
kita kena sumpah dengan nama dia. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala inni bari'un minal Islam, fa in kana kadhiban fa huwa kama qala, wa in kana sadiqan falan yarji'a ila al-Islam saliman, rawahu Abu Daud. Dan darinya, dari Buraidah juga radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bersumpah dengan berkata aku keluar daripada Islam, kalau aku buat sungguh aku keluar daripada Islam, kalau aku buat sungguh kafir aku, dia kata. Dia kata gitu, dia kata gitu. Fa in kana kadiban fa huwa kama qul, kalau dia bohong jadi kafir sungguh, Nabi kata jadi kafir sungguh. Kalau sekiranya dia tak bohong, dia balik Islam tapi tak selamat, Nabi kata. Jangan cakap begitu, tak boleh. Walaupun benda sungguh, tak boleh sebut kafir-kafir ni, tak boleh. Kerana Tuhan jadikan wa habbaba ilaikumul iman wa zayyana wa kara ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan. Ha? Tuhan jadikan orang beriman itu kasih beriman dan benci kepada kafir. Ha? Benci kepada kafir, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Sehingga tak sebut, beci nak sebut kafir-kafir ni. Siapa begitu? Ni bersumpah dengan kafir. Kalau aku buat jadi kafir, aku buat aku keluar daripada Islam. Kalau sekiranya dia buat sungguh, dia bersumpah pelawak jadi kafir sungguh. Kalau sekiranya dia betul, dia bersumpah tu juga, dia Islam tapi tak selamat, Nabi kata. Ha, jangan main-main. Banyak orang-orang kita ni bila baloh dengan isteri dia, dengan suami dia, dan seumpamanya kawan-kawan dia, sumpah dengan cara yang tak betul, itu tak boleh. Ha, kalau kita ada buat selama ni, kita kena bertaubat, kena bertaubat, istighfar, minta ampun. Kalau kita pun nak buat begitu, minta Tuhan ampunkan dosa kita. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqulu la wal ka'bah, فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, رواه الترمذي وقال حديث حسن. Maksudnya, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia pernah mendengar seorang berkata di hadapannya, tidak demi Ka'bah. Lalu Ibnu Umar berkata, jangan bersumpah dengan lain daripada Allah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan lain daripada Allah, dia telah kufur ataupun syirik. Ada riwayat Tirmizi. Makna kufur di sini bukan jadi kafir, jadi syirik. Kalau dia tu Islam lagi, maknanya berdosa. Tegahan yang sangat keras. Ini tegahan yang sangat keras. Macam Nabi tegur ke Abu Zar. Bila Abu Zar bergelor kepada Ammar bin Yasir. Ammar ni orang Afrika, orang hitam. Ya bna mra'ati sauda, wahai anak perempuan hitam legam. Dia baloh ke Ammar. Nabi kata, ya Abu Zar innaka mru'un fi kajahiliyah. Wahai Abu Dhar, mu ni seorang yang masih ada dari perangai jahiliyah. Itu maksudnya. Perangai jahiliyah, bukan jahiliyah. Perangai jahiliyah. Perangai munafik. Perangai syirik. Perangai kufur. Walaupun tak jadi kufur, tapi perangai kufur kena buang. Perangai yang buruk ini. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan Nabi mengajar kita berakhlak dengan Allah Ta'ala. Berakhlak dengan sama-sama kita. Dengan akhlak yang baik. Jangan menyalahgunakan nama Allah. Wallahu a'lam.